sama aku Rin dan suami Ivan dan ada baby Ray Jiro. Oh, kebal batuk. Kamu sih ngisep tangan nih. Hai pemirsa, hai good people. Sekarang kita lagi mau foto shoot. Ini foto shoot pertama kita ya bertiga kali ini. Temanya sih lebih ke casual. Terus mau ini karena kan babynya nggak usah diapa-apain, udah ganteng ya. Jadi kita sih nggak too much lah gitu. Maunya menampilkan modelnya aja gitu. Backgroundnya banyakan putih. Terus nanti rencananya juga ada background yang lebih colorful, pastel-pastel, jadi ceria gitu. Saya sih kalau foto maunya fotonya bisa dilihat terus sampai mereka udah tua pun, anaknya udah gede pun tetap bagus gitu. Oke, good people, sekarang kita mau mulai photoshoot. Liatin kayak gimana kelucuan baby Ray dan kelucuan mami dan dedinya. Ya. Dapat menahan rasa di dadaku. Mengabadikan momen ketika anak baru lahir memang menjadi hal yang sangat penting, terutama bagi mereka yang pertama kali menjadi orang tua. Oleh sebab itu, banyak dari sebagian para orang tua tersebut yang selalu memotret kelucuan sang anak di masa-masa emas pertumbuhannya itu. Dan hal itulah yang juga dilakukan oleh mantan girl band Cherry Bell ini. Kalau aku, emang aku suka banget sih foto-fotoin dia dari waktu lahir. Juga aku fotoin sendiri, biarpun gak foto di studio ya, atau gak pakai fotografer, tapi aku foto sendiri karena bayi tuh cepet banget gedenya. Jadi aku pengen punya foto momen-momen dia waktu baru lahir, terus udah agak gedean dikit. Jadi sekarang udah mau 3 bulan juga mau foto bareng kita gitu. Jadi nanti dia ada kenang-kenangan foto bertiga sama kita waktu masih umur segini. Kan lagi lucu-lucunya nih. Lagi ngemut tangan. Hey, ngemut tangan. Ingin aku